Persib Bandung memastikan gelar juara BRI Liga 1 musim 2023 hingga 2024 setelah pada laga final leg kedua kembali membuka Madura United dengan skor 3-1. Tim Maung Bandung tampil menjadi kampiun berbekal kemenangan agregat 6-1. Persib Bandung tandang ke markas Madura United dengan keunggulan 3-0 dalam duel kedua final Championship Series BRI Liga 1 Jumat petang. Di babak pertama Persib bermain menyerang dan memiliki beberapa peluang, namun tidak ada satupun yang berbuah gol. Skor imbang tanpa gol menjadi penutup babak pertama. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60. Striker Persib David Da Silva yang lolos dari jebakan offside berhasil menyambar bola dan membuat publik Stadion Gelora Bangkalan Jawa Timur terdiam. 4 menit jelang waktu normal berakhir, giliran Mark Klok yang mengoyak gawang Laskar Sapekera. Klok mencetak gol usai memanfaatkan umpan dari Ciro Alves. Pada masa injury time, Maung Bandung masih mencetak gol. Kali ini giliran Beckham Putra yang menjebol gawang tuan rumah. Madura United hanya bisa membalas satu gol, yaitu melalui eksekusi penalti gelandang veteran Slamet Nurcahyono jelang laga berakhir. Persib menang agregat 6-1 dan berhak atas gelar juara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ini menjadi gelar juara yang ketiga kali bagi Persib sejak era divisi utama, yaitu pada tahun 1995, 2014, dan 2024. Tim Liputan melaporkan.